الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأعلم نفعا في علوم في دارين آمين. أما زماننا على كن زمان كتاب هذا إني ini beliau yang ngomong, zaman beliau tu. Ya. Nah, zaman kita apa lagi sekarang? Zaman modernisasi. Ya. Zaman teknologi. Kalau dulu belum ada HP ya. Sekarang udah ada HP. Lebih canggih lagi sekarang. Ya. Zaman kita ini idza kharajat, apabila keluar al mar'atu, seorang perempuan keluar min baitiha, dari rumahnya. Itu perempuan keluar dari rumahnya. Fa hadza, maka ini ar-rajul, laki-laki, yagmizu bi aini, dia mengisyaratkan dengan matanya. Ayyushiru ilai, dia mengisyaratkan ya kepada perempuan itu bi aini, dengan matanya, wa ajib, dan alisnya. Apa digodain wa yajussuha biyadi, dan dia meraba perempuan itu dengan tangannya. Nauzubillah, dia berani pegang itu perempuan. Wa hadza, ini ayrajul, laki-laki, yaqbisu biyadi, dia mengambil dengan menggunakan tangannya. Wal qabsu bisadi mumalati, dengan saat tidak bertitik, at-tanahulu, yaitu yang mengambil, bi'atrafil asabi, dengan ujung-ujung jari. Ya, dia jamah itu perempuan, dia pegang itu perempuan. Wa hadza ayr rajul, dan ini laki-laki, yataqallamu, dia bicara, bi kalamin fahsin, dengan pembicaraan yang keji. La yardahu ay dzalikal kalama zu'din li ahlihi, tidak ridho kepada omongan itu oleh orang yang mempunyai agama kepada ahlinya. Ay zaujati, maksudnya istrinya. Wa banati, dan putri-putrinya. Wa atba'i, dan para pengikutnya. Wa lam ra'atun shaliatun nafsiha, dan juga tidak ridho perempuan yang soleh bagi dirinya. Enggak mau dia begitu ya. Untuk ya, perempuan yang soleh, orang yang mempunyai agama. Ya. Jadi kalau begitu yang dipegang-pegang mau aja, ya, itu ya, nggak sempurna lah agamanya gitu ya. Dikata ya nggak sempurna lah gitu ya. Nggak soleh, nggak sempurna. Waqala Ahmad ibn Muhammad berkata Ahmad bin Muhammad bin Ali ibnu Hajarin, Imam ibnu Hajar, fi Zawajiri, dalam kitabnya namanya Zawajir, an iktirafil kaba'iri, tentang berbuat dosa besar. Iza tarat imra'atun, apabila sangat ingin oleh perempuan ya, apabila madarat seorang perempuan, lil khuruji, untuk keluar, madarat pengen keluar juga dah, li ziarati walidin, untuk menziarahi bapaknya, eh masalah bapaknya, kharajat, maka keluar itu perempuan, lakin tapi biizni zawjiha ghairu mutabarrijatan, keluar dia dengan izin suaminya yang tidak tampak, dalam keadaan kepada suaminya, dalam keadaan dengan izin suaminya, dengan keadaan si perempuan itu dalam keadaan ghaira mutabarrijatin, ai ghaira muzhiratin lizinati, hal keadaannya tidak menampakkan bagi perhiasan istrinya nih ya. Wal mahasin, kecantikan yang terjadi kepada laki-laki. Jadi apabila seorang perempuan madarat untuk keluar, mana? Kondangan, oh, tetangga, enak.
untuk ziarah. Ya kalau ini untuk ziarah orang tua. Kalau kita kondangan ya. Ini orang tua. Orang tuanya kayak begini bagaimana kondangan. Maka keluar tuh perempuan, akan tapi dengan izin suami. Izin lu suaminya boleh apa enggak? Dalam keadaan ghaira mutabarrijatin, tidak berhias. Ghaira muziratin, tidak menjelaskan lizinati bagi perhiasan wa mahsin kecantikan. Lirrijali, kepada laki-laki. Nah, kalau kondangan, makanya kalau kondangan dandannya biasa-biasa aja. Biasa. Udah. Penting rapi aja. Kalau kita cakep banget dandannya, bukan main, pakai ini, pakai ini, pakai ini, pakai ini, kita ngeliatnya juga pusing. Ya. Nah, ini sama apa? Dia mau memperlihatkan cantiknya dia, cantiknya dia ya. Dia pengen liatin cantiknya dia, cakepnya dia kepada orang-orang. Lihat tuh gue cakep kan. Padahal kata yang ngeliat, ya lah begitu aja juga. Yang ngeliat juga gimana gitu. Gak ada, wah gak ada. Malah geli, malah kesianan. Ini kata cakep buat main-mainan. Ya, kan astagfirullahaladzim ya. Jadi yang bagus itu yang alami, natural aja. Apa adanya aja. Kamu dandan yang ya biasa-biasa aja. Cakepan yang begitu. Intinya kan mau cakep ya. Fi milhafatin, pada milhah, milhafah. Bikasamin kasamim wa iya itu al-mula'atu ya. Selendang atau ya, baju kurung mula'ah. Alati yang taltahifu bihal imratu bihal mar'atu, yang berselimut dengan menggunakan itu oleh seorang perempuan. Ini sepertinya ya, sesuatu bahan yang tebal pak ya, lebar ini. Wasikhatin, dan wasihatin, yang wasihah, yang kotor, maksudnya enggak bagus ya, buat melayani. Dikasih sini kasasin wasihah, ismu fa'il, isim fa'il. Wasiyabi bislatin, dan baju yang sederhana. Dikasih lebar dan kasabah, si'bi alal afsuhi, atas kuala afsuh. Walfatuh lubatan wahyal ya, mumhina tu, dan fatah secara lugah, dan dia itu ya maknanya al mumhina, melayani. Watagudu atorfaha, dan ia ya menutup matanya, maksudnya menjaga pandangan mata. Bisukuni ra'i, dengan sukun ra' ya. Torfaha gitu, filma fimasyiha, dalam berjalannya. Walatan zurdan, jangan kau lihat air mar'atu, wahai perempuan. Yaminan ke kanan, wasimalan, dan ke kiri. Jadi perempuan kalau lewat jalan, jangan ke kanan, ke kiri. Jangan, lurus saja. Wailah, dan jika enggak, takun katarika engkau seperti itu. Bi'an khalafatil mazkura, bi'an ya khalaftal mazkura, dengan bahwa ya. Dengan bahwa dia menyalahi akan yang disebutkan itu. Oh, kita baca bi'an khal ya, khalafatil mazkura, berarti domirnya hiya ya, dengan bahwa dia menyalahi yang disebut. Khalafta berarti ya,
Mazkurah jadi maf'ul bih. Khalabta, khalabti, bi'an khalabti, mazkurah. Tapi ini yang tepat, hemat saya adalah bi'an khalabat sih. Biar enggak, biar semua sama-sama. Kanat asyatan, ada maksiat. Jadi tadi watagudu, si perempuan ini watagudu torfia, dan dia menutupi pandangan matanya, maksudnya menjaga. Watagudu perempuan ini fimasinya pada jalannya, wala tanzul, dan dia tidak melihat. Ain mar'atu, perempuan itu yamin ke kanan, wala syimal ke kiri, wa ila, jika enggak takun. Kadzalika, demikian itu bi an khalafat til mazkur, dengan bahwa si perempuan itu menyalahi akan yang disebutkan. Apa yang disebutkan? Berarti dia apa? Suka ngelihat-ngelihat. Ya. Ngelihat-ngelihat orang laki gitu. Padahal lagi apa, lagi ibadah, masih sempetin aja. Nah, kalau lain seperti itu, kanat asyatan Allah Ta'ala, nah, adalah itu maksiat lillahi kepada Allah Ta'ala, wali rasulnya kepada rasulnya, wali zawjiha, dan kepada ya, suaminya. Kan ngeri nih. Jadi kata Syekh Ibnu Hajar, apabila seorang perempuan darurat untuk keluar, untuk ziarah kepada orang tua, maka dia boleh keluar. Tapi dengan izin suaminya, dan juga tidak bertampak-tampak perhiasan. Kemudian juga pada mengenakan pakaian yang kotor. Baju yang enggak bagus, baju yang biasa aja, enggak bagus, dan menutupi pandangan matanya, masih pada jalannya, wata budu terlihat, tunduk lah gitu ya, jalan tunduk, jangan busung dada, orang sombong nih, pada jalannya, dan tidak melihat perempuan itu ke kanan ke kiri. Orang kalau melakukan kiri itu kurang wibawa, yang bagus tenang. Karena asyiatan itu jadi maksiat kepada Allah, Rasulullah, istrinya. Wallahu a'lam bishawab.